Yang hormat Ustaz Ismail Qomus untuk memberikan ceramahnya pada malam ini. Tafadhol ya Ustaz. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengerusi majlis yang saya muliakan, saudara timbalan yang pertua PAS Dr. Yusof Al-Wahab, pimpinan-pimpinan PAS muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul, berhimpun, dan kebetulan pada malam ini malam 27 Rejab, betul ya? 27 Rejab, dan kita akan lihat bincang bersama-sama mengenai Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hendak kita kira-kirakan, Isra Mi'raj ini telah pun kita dengar sejak kita budak-budak lagi sampai sekarang. Tiap-tiap tahun dengar Isra Mi'raj. Tetapi masih belum kedengaran ada orang berkata dia dah jemu dengan Isra Mi'raj. Belum ada. Ada ke kak? Kalau ada, tak lama lagi dah tu. Kalau nak dikira, kita dah alim dah Isra Mi'raj. Dah alim dah. Tiap-tiap tahun penceramah bertukar penceramah. Maknanya penceramah ni bawa satu modal. Penceramah ni bawa satu modal. Macam-macam modal telah kita dah peroleh. Berbeza dengan penceramah. Penceramah seorang dia aja. Yang mendengar ni, penceramah kalau 40 tahun, 40 orang penceramah. Tak. Penceramah bertukar. Perangai kita yang belum tukar aja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat sekejap. Kita lihat sekejap. Sesungguhnya sebelum berlakunya Isra dan Mi'raj, turun seluruh apa? Dia pun nak Isra juga. Sebelum berlakunya Isra Mi'raj, apa yang berlaku? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Nabi menyampaikan dakwah ini memang tabiat dakwah. Mesti ada pertentangan. Mesti ada permusuhan. Mesti ada orang tak suka. Kita sebagai Nabi, sebagai pejuang Islam itu, dia tak peduli. Suka ke tak suka, itu bukan soalan. Yang penting ilmu itu, akidah itu disampaikan kepada umatnya. Itu penting. Orang nak lawan, nak tentang, nak sekat, nak buat roblox, itu hal dia. Itu dia punya kerja. Kerja kita bercakap. Nah, itu saja. Nabi, mengapa ditentang? Pasal Nabi bercakap. Wahai Muhammad, kau nak semayang, kau semayang 4 hari 4 malam, kau semayanglah.
Kau nak tawab, kau tawablah. Ceramah tak boleh. Pasal permit Abu Lahab jaga. Permit Tan Sri Abu Lahab jaga. Tan Sri Abu Jahal jaga. Itu masalah ni. Maka permit tu tak keluar. Sampai sekarang permit tak keluar. Ini masalah. Bukan permit tak keluar saja. Sekatan-sekatan jalan raya pun ada. Ketika itu Nabi semayang pun payah. Sujud pun orang baling. Berjalan pun orang baling dengan duri. Macam-macam. Najis macam-macam orang baling. Maknanya tabiat itu berjalan sampai bila-bila. Rupa-rupanya orang Arab Quraisy dah mati dah. Perangannya ada sampai sekarang. Macam marah bunyi itu. Perangai orang Arab Quraisy menentang Nabi tetap berada sepanjang masa. Kita jangan heran kerana ini sudah tak wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal jinni wal ins. Begitulah kami jadikan tiap-tiap musuh tiap-tiap nabi itu ada dia punya musuh dia. Siapa dia? Puak-puak syaitan. Syaitan yang bagaimana? Dua. Syaitan yang berbentuk jin. Ini tak kisahlah, dah biasa. Ni syaitan yang berbentuk manusia ni. Jangan heran. Kita tetap jalan. Tetap jalan. Maknanya kita mesti yakin Islam itu benar. Sudah. Jangan tuan-tuan kelangkabut. Aku malas, susahlah dia kata. Ceramah pun kena blok. Kerja pun kena tahan. Projek pun tak dapat. Pasal yang kita fikirkan, makan. Makan yang kita fikirkan. Projek yang kita fikirkan. Tak fikirkan, mati tak fikir. Kita rasa bahawa dapat projek 14 juta, 20 juta boleh hidup lama ke? Belum tahu. Kadang-kadang yang 20 juta makan pun tak larat. Bimbang anak kena colik. Bimbang makan banyak nanti sakit jantung. Makan durian takut kencing manis. Apa nak makan? Kalau makan banyak nanti mati cepat. Duit habis tinggal. Isteri pula kahwin lain habis. Tak risau kita. Duit banyak tinggal. 40 juta. Kita pun mati. Berapa lama isteri kita boleh tahan? Berapa lama cakap? 4 bulan 10 hari tahan lah dia. Dia berkabung. Masuk 4 bulan 10 hari, sudah jadi janda kaya. Orang tengok. Terus dalam Islam, orang perempuan yang kematian suami tak digalakkan ke kubur. Ha, biar orang hantar. Isteri di rumah. Pasal, kalau isteri pun ke kubur, orang tak tengok orang mati tu. Tengok janda tu. Ha, masalah. Dia tengok, janda boleh tahan juga. Pak Imam pun bahaya juga. Bukan Pak Imam Tanjung Garang, Pak Imam England ni. Ini masalah. Itu dakwah. Dakwah jalan macam biasa. Tuan-tuan jangan bimbang, dakwah jalan. Orang datang ceramah, datang. Jangan takut. Jangan takut. Apa nak bimbang? Lebih-lebih kena ASA. Lebih. Tak lebih daripada itu. Kena beduk dan kubur lagi teruk. Kena ingat tu. Kalau salah pilih, salah akidah, salah iman, salah pemimpin yang dipilih, kan dia soal di padang mahsyar. Jangan kita kata itu pemimpin dia punya hal, saya punya hal. Ya awak awak lantik dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Bukan? Hari-hari baca Yasin. Baca Yasin saja je. Tak faham-faham. Marah. Ini menyesal aku datang kena marah pula. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulu bima kanu kasibun. Hari ini
kami petrikan mulut mereka, tutup mulut. Nah, wa tukallimuna aidihim, tangan kita bercakap, betul sayang bangkah dulu. Wa tashhadu arjun bi, kaki aku yang pergi betul, dia kata. Tangan yang tangan akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kau bangkah? Kita kata, mana saya tahu ini Kuala Lumpur punya hal? Ya awak yang bangkah. Kita kata itu pemimpin punya hal. Dia minum arak, dia minum asal. Saya pilih, saya pilih. Tuan-tuan pilih semayang maghrib, semayang isyak. Kalau imam salah, nak ikut juga ke? Imam salah, Fatihah. Waladhalun. Macam. Pandai di mufarakah, imam karut. Pandai cakap imam karut. Pemimpin dia awak pilih tak karut. Lagi teruk, pemimpin 5 tahun. Imam 5 minit pun diambil kira. Itu sebabnya kita belajar sembahyang jemaah. Imam betul, ikut. Tak betul, jangan ikut. Kan undang begitu. Salah sikit, kita tegur dia. Subhanallah. Kalau salah besar, tak di subhanallah. Rampas kuasa. Ya. Kalau imam itu kain koyak, nak subhanallah bagaimana? Boleh. Imam kain koyak, subhanallah. Imam kata, apa benda pula ni? Imam kata, makmun gila. Pasal tak tahu apa salah dia. Maka hendaklah makmum yang dipakai imam ke depan ambil alih kuasa imam secara paksa. Nampak? Langkah ke depan. Berdiri sebelah imam tu. Imam pun faham, aku ada silap kot. Imam pun faham, dia pun pergilah. Jangan imam tak faham, faham. Imam lah kata, terdarah orang sebelah ni. Ini dia. Ini hukum dia. Ini dia tuan-tuan. Nabi pun terus berdakwah. Nabi-nabi semua dah begitu. Nabi Ibrahim pun Namrud. Marah dia. Pasal Namrud ni menyembah api. Nabi Ibrahim semua menyembah Allah Ta'ala. Namrud dah lama menyembah api. Tiba-tiba Nabi Ibrahim tu karena menyembah Allah Ta'ala kan marah dia. Pasal dah sebati. Sebati menyembah berhala itu menyembah api dah lama sangat. Ubah payah. Inilah manusia yang teruk. Dah tak betul, tak betul lah. Dah api tak betul, Nabi nak betulkan yang tak betul, ikutlah yang betul. Mengapa kita sebati dengan benda yang tak betul? Macam sekarang juga, dia dah lama. Tak berubah ni. Saya dah lama payah jaya tu. Saya dalam UMNO lama dah. Dia tak betul, tak betul. Mengapa kita sebagai seorang Islam tidak mahu perjuangan Islam? Itu persoalan. Kita orang Islam, mengapa perjuangan bukan Islam? Nah, itu soalan. Pagi-pagi dia minta Allahumma hdi fiman hadid, minta hidayat. Hidayat yang bagaimana? Fiman hadid, sebagaimana orang-orang yang kau telah berhidayat. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar ya Allah yang kami minta. Jalan yang macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah kau nikmat ke atas mereka. Siapa dia? Wa man yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'amta Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang taat kepada Allah dan rasul, maka mereka nanti akan bersama-sama orang yang dinikmati oleh Allah daripada para nabi, siddiqin, orang syuhada dan orang-orang salih. Jalan yang begitulah. Maknanya nak pilih agama ni mudah, minta Allah Taala. Jangan gunakan akal. Memang manusia salah pilih. Pilih kain pun kadang-kadang salah. Bukan? Kita beli kain untuk orang rumah kita dah cantik dah. Tanya cina-cina tu, "Encik, ini orang saya punya isteri suka ke?" Mana saya tahu orang punya bini. Kita pun cuba beli. Bagi orang rumah, sayang rumah ni. Ha ni cak di ini beli kain Kelantan. Allah upi tu dia beli kata. Tak sayur hati kita. Salah pilih. Kadang-kadang isteri pun salah pilih. Pilih suami pun salah. Pilih isteri pun salah. Pilih menantu pun salah. Pilih mentoka pun salah. Kan? Pilih agama pun banyak orang silap. Pilih parti pun banyak orang silap. Tak tahu parti mana yang nak ambil ni. Ini ke A ke B, C ke D ni. Tak usah kira mana-mana parti. Mana parti yang nak ikut Allah Ta'ala. Nak ikut parti yang Allah, ikut undang-undang yang Allah telah ciptakan. Jangan kita cuba nak tukar-tukar kita punya undang-undang. Macam? Boleh? Dah boleh, sudah boleh balik. Ya?
jalan yang telah Allah beri. Jadi itulah jalan dia, jangan kona-kona. Nabi dah hadza sabil, ini dia jatuh jalan. Apa dia kata? Hadza sabil, ini satu jalan. Wa hadhi subul, ini ada jalan banyak lagi. Ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaihi. Nabi garis satu tulis, hadza sabil, ini satu jalan. Kemudian Nabi buat begitu pula. Wa hadhi subul, ini jalan yang minta macam-macam. Ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaihi. Tiada jalan yang bersempang siur ni ada syaitan-syaitan yang mengajak kepada ke arahnya. Allah Nabi pun menyebut Quran, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini jalan aku yang benar, ikut jalan Nabi pesan, jalan ini jalan menyenang, jalan yang lurus saja. Wala tattabi'us subul, jangan ikut jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabil, nanti kamu akan berpecah belah. Maknanya jalan yang Nabi bawa itu, Quran bawa, ikut itu yang ikut. Kalau tidak penat itu ceramah tetap tahun Islam Mi'raj, ceramah lagi. Tetapi orang tak ikut. Itu masalah. Kita kata, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan Yahudi kami tidak mahu, ya Allah, jalan Yahudi tak nak. Waladhdallin, jalan Kristian pun kami tak nak. Tetapi dalam perjalanan hidup kita ni, Yahudi pun kita ikut. Riba jalan. Bukan? Cara hidup tidak ikut Islam pun ikut. Sekarang ni, keranamu Malaysia. Pelik sungguh. Tuan-tuan bayang, kita semayang kerana Allah. Semayang kerana Malaysia ke semayang? Jadi, usalli farzuri arba'an qatin li Malaysia. Kan syirik tu. Semayang kerana Allah. Kahwin kerana Allah. Kan? Duduk baring kerana Allah. Sokan kerana Allah. Sokan kerana Allah. Berekonomi kerana Allah. Bernegara kerana Allah. Berpolitik kerana Allah. Berenang kerana Allah. Ada pula kata kalau berenang ini mempertahankan negara, tak payah semayang pun tak apa. Ini kitab pekah mana pula ada bacanya ni? Pelik. Pelik sungguh. Yang cakap tu kalau tak ustaz tak apa juga. Ini ustaz. Kesian dia. Takkanlah kita nak tahankan jawatan sambil sanggup jual kita punya hukum. Kita kalau lah takut sangat pun. Senang sangat jawab. Kalau saya senang jawab, kalau saya takut lah. Apa jawab? Kata-kata beginilah. Buat apa nak sibuk-sibuk orang berenang tu? Orang di rumah pun banyak tak semayang. Kan macam tu. Kan boleh jawab gitu kalau takut. Ini takut dunia. Berapa hari sangat. Besok lusa dah dicabut nyawa habis. Bayang-bayang kan? Yang sayang-sayang sangatnya benda. Apa yang tersayang dulu cakap? Umur ni belum tahu lagi besok lusa. Tuan-tuan tahu ke umur tuan yang sihat-sihat ni? Doktor cek, darah bagus, kencing manis tak ada, semua cek. Oi, ni lambat lagi mati ni. Belum tahu. Nanti pergi gerai-gerai kan, pergi makan apam ke, pau ke, buah Melaka, tercekik, kan mampu gitu. Tak payah kerja manis semua. Itu saya pesan kepada tuan. Kita yang penting ialah bagaimana untuk mendapat kebahagiaan akhirat. Maka dunia ni kena jaga. Habis. Itu dia. Maka Nabi pun berdakwahlah. Tapi dalam keadaan-keadaan berdakwah itu pun disekat. Tak kisahlah sekat tu. Biasa. Tapi sekatan itu bukan dakwah berhenti. Dakwah berjalan pasal orang yang menyekat akhirnya kan jemu juga dia. Lagi satu, apabila Nabi dimusuhi orang, ramai orang bersimpati dengan Nabi Muhammad ni, mengapa orang marah ke dia? Dia pun datang dengar, tak ada apa-apa pun, masuk seorang tu. Itu bahaya tu. Itu sebab sekat-sekat ni bahaya. Itu pesankan polis-polis, jangan sekat-sekat. Lagi sekat, lagi orang nak buat. Macam anak-anak kita yang kecil-kecil tu kan, kena manjat pokok, jangan dia larang dia. Turun, lagi naik dia.
Senang banyak. Ah, naik. Ah, turun dia. Nampak? Pasal maknunya suka terbalik tu. Ha tu. Pasien tu je. Macam anak kita nak keluar sangat. Nak keluar. Jangan berbalik. Keluarlah. Tak pergi dia. Ha, jangan. Ah, dia pergi. Tu pasien tu. Nampak? Macam perempuan lah. Kalau suami nak kahwin sangat. Suruh dia kahwin. Tak kahwin dia. Tak percaya cukup. Suruh lah kan. Suruh-suruh. Kahwin dia. Ha, sudah. Maknanya manusia dilarang. Itu sebab dalam ayat Subhanallah tadi ujungnya innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maknanya wahai orang-orang Arab Quraisy, engkau buat perangai, engkau tentang Muhammad, engkau tak percaya Islam merah, engkau tak apa, Allah Taala dengar. Ha, mana positiflah, positif. Ha, sekarang dia bagus dah, positif. Ha, kalau orang tak pergi masuk kan, dulu dilarang masuk kan gitu. Dilarang merokok kan, dah moden dah. Sila masuk kalau ada urusan. Terima kasih kerana tidak merokok. Kan dah moden juga, dilarang merokok. Ha, lebih moden lagi sekarang bagus ni. Sila merokok kalau nak mampus. Itu ha, tu lagi senang macam tu. Ha, tu lagi positif macam tu. Ha. Boleh sambung lagi? Boleh? Ha, boleh sambung. Penat tak ni? Tuan-tuan dan puan sekalian. Habis sebagai mukadimah. Belum start lagi ni. Kita lihat pula. Bahawa sungguhnya Isra' Mi'raj ini, Isra' itu Allah mulakan dengan Subhana ayat. Surah Bani Israel ni, surah Isra' ini dimulakan dengan Subhana, Maha Suci. Menunjukkan bahawa peristiwa ini benda amat besar, bukan kecil punya hal. Maka Allah mulakan dengan Subhana. Nak mengajar kita juga, kalau tengok benda-benda yang pelik, Subhanallah. Kan apa pahala itu Subhanallah? Maha suci Allah. Jangan jadi orang-orang moden ni, tengok benda pelik-pelik sikit, oh wonderful, oh. Alah nak muntah mengol. Sekarang putih. Tentu tengok ya, kita kan digalakkan baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 kali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 kali untuk mengelakkan daripada lumpuh. Untuk mengelakkan daripada lumpuh. Nah, start baca malam, jangan lupa. Start subuh besok. Nah, kalau lumpuh juga salah bacalah tu. Ya, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Dan kita amalkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar 3 kali. Nampak? Tonton tengok ya. Kita masuk masjid ada ceramah fardhu ain. Ada kelas. Kita tak sunat semayang sunat tahiyatul masjid. Duduk memadai dengan baca subhanallah sampai habis walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Maknanya mustahaknya mengaji itu, mengaji itu mustahak, dengar ceramah itu mustahak, ulama itu mustahak. Ini pun pandai siapa nama kita punya muda keadilan tu, Gobala Krishna. Dia pun kata ulama-ulama mewarisi Nabi. Hebat dia. Dia pun hafal juga. Jadi sekarang ni orang sudah mempermain-mainkan ulama. Ah tu. Al ulama umasabihul ard. Ulama itu pelita kepada bumi ini. Tapi ulama tengok ulama pula ada ulama yang salah tempat.
Salah tempat habis. Ulama tempatnya, tempat ni mana perjuangan Islam itu ulama. Jangan perjuangan yang bukan Islam dia masuk juga, salah tempat. Macam kita lihat rimau. Rimau duduk dalam hutan, ah itu tempat dia. Jangan ganggu dia. Ah nak naas. Kalau rimau dalam zoo bukan tempat dia. Orang acak dia. Tak ada. Orang tak takut pasal apa? Bukan tempat dia, zoo tempat dia. Tempat dalam hutan. Beruk juga tak beruk. Dalam hutan, acah dia pun ni acah. Dalam zoo, acah dia. Maknanya kalau ulama salah tempat, jadi beruk dalam zoo juga. Sekian dia maklumkan. Ini dia tuan-tuan dan puan sekalian. Ni subhana. Ni subhana ni. Habis. Alladhi asra. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, menjalankan, memperjalankan. Isra ni maknanya suatu mukjizat. Allah Ta'ala memberi keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa dia berjalan. Pasal apa? Nabi ni sebenarnya dia rasa duka cita sikitlah. Obat Abu Talib pun meninggal. Abu Talib ni sebenarnya, Abu Talib dia tak beriman. Dia nak mati dah, nak mati dah. Nak mati dah ni. Apa Nabi kata? Ya ammi, pak ngah, pak cik, qul la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah pun cukup dah. Nak mati dah ni. Abu Lahab sebelah. Jangan. Kita mestahankan agama datuk nenek moyang kita. Apa kata Abu Talib? Wahai Muhammad, agamamu agama yang paling benar sekali. Abu Talib mengaku yang lima bawa itu paling benar. Tetapi Abu Talib tidak mau beriman pasal dia takut jenazah dia akan campakkan orang di padang pasir. Tak tanam. Pasal apa? Tak beri, tak tahankan agama datuk nenek moyang. Abu Talib dia tak beriman, dia sayang Nabi. Berapa kali orang nak bawa, nak bunuh Nabi, Abu Talib pertahankan. Wahai Muhammad, berhenti Muhammad, berhenti, berhenti. Tidak, tidak. Kau jalanlah terus, tak apa. Itu Abu Talib. Maknanya walaupun dia tak beriman, dia sayangkan Nabi, anak saudara dia. Nak mengajar kita, walaupun berlainan pandangan, saudara kita tetap saudara juga. Jangan berkelahi. Pandangan itu hal dia lah. Tapi kita cari jalan bagaimana nak mengajak dia untuk mengikut pandangan kita. Yang silap kita juga. Kadang-kadang jiran sebelah tak ikut kita, kita boikotkan dia. Tak, itu salah lah. Kita mesti berbaik-baik dengan orang. Lama-lama dia bukan berkenankan kita punya pandangan, berkenankan kepada kita itu. Saya segan-segan masuk jugalah. Itu. Baiklah. Satu orang Kenya, orang kulit hitam, Afrika. Saya jumpa dia di Singapura. Dia pandai bahasa Arab. Belajar di Madinah 2 tahun. Pandai bahasa Arab. Fasih cakap Arab. Saya tanya dia, mengapa awak masuk Islam? Saya dulu ada kawan, dia kata, yang beragama Islam, berniaga sama, berniaga kereta. Dia cukup amanah. Saya tertarik dengan pegangan yang dibawanya, saya masuk Islam. Begitu. Kita pun orang kita pun kena baik. Kalau puak-puak sana sakit, kita awal-awal dah sampai. Dia ada masalah duit, kita awal-awal bagi dia pinjam. Tak malu dia. Cara dia. Dia masam muka kita, senyum muka kita. Canggih. Dia tak bagi kita, kita bagi dia. Dia tak beri salam kita beri salam dia. Itu cara dia. Dia mati, kita sampai dulu. Dia sakit, sampai dulu. Dia nak ada masalah, kita sampai dulu. Dia pun rasa, ish, mau tak mau aku masuk jugalah. Ikut dia lah juga. Tapi kalau dia kenduri, boycott. Dia mati, boycott. Ni silap. Kita banyak silap tu. Tapi tidaklah berlaku di sini. Di England ni kan. Cara dia. Macam boleh agak-agak. Ni belum start lagi ni. Ni dia.
Abu Talib, nampak? Abu Lahab, Abu Lahab dia mati, anak pun tak nak tanam. Anak dia pun tak nak tanam, saya lupa sebulan ke berapa lama baru orang tanam dah berbau Mekah. Dia mati terperanjat sakit jantung kerana perang Badar kalah. Tu Abu Lahab. Akhirnya Abu Talib tidak beriman. Dia sayangkan jenazah dia. Dia tak sayangkan dalam rohani, dia tak sayang. Khadijah pun meninggal, Abu Talib pun meninggal. Nabi kata apa? Aku tak pernah rasa pahitnya hidup ini melainkan setelah matinya kedua orang ini. Ancaman-ancaman lebih berat, lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk. Khadijah walaupun umur 65 tahun meninggal, Nabi sayang dia. Maknanya kita ni kalau umur isteri pun dah 70 tahun, kita umur 50 tahun, sayang jugalah. Pertabiat manusia ni, dia suka kerusi antik, almari antik, isteri antik pun kena sayang juga. Walau gigi tak ada pun apa nak buat, menyembuh-nyembuh dia orang tua tu. Tak apa. Habis sebab tu Allah nak tunjukkan bahawa ancaman, rugutan, macam-macam sakitan yang dibuat oleh orang Quraisy itu kecil sangat berbanding dengan rahman Allah, kekuasaan Allah dalam alam yang sangat luas ini. Allah nak tunjukkan Muhammad ni alam terlalu luas. Kita bayang matahari kita ni pegang 90 juta batu lebih tau. Matahari dengan kita 90 juta batu jauh. Dekat kat tu lah. Kita naik ke angkasa lepas, ke Bima Sakti, tengok bumi ni. Bumi ni besar pasir je. Bumi besar pasir. Tuan-tuan bayang, kalau bumi ni besar pasir, kita besar mana kakak? Itu pun nak act nak lawan Ta'ala. Tak ada arti. Kita, bumi besar pasir. Bumi ni kecil dia, matahari tu berapa kali juta kali bumi baru satu matahari. Alam luas ini manusia baru-baru bertemu. Planet yang jauh dari dunia ni, bumi ni sejauh 1,000 tahun perjalanan cahaya. Berapa jauh tu? 1,000 tahun perjalanan cahaya. Bahkan ada lagi planet selepas itu. Berapa jauh tu? 1 saat perjalanan cahaya 186,000 batu. 1 saat, kira lah 1 saat kali dengan 60 minit kali dengan 24 jam kali dengan 365 hari kali dengan 1,000 kali dengan 186,000. Berapa kosong dia? Wah, berapa jauh tu? Itu sebabnya yang Allah sebut, satu hari dalam pandangan Allah 1,000 tahun dalam pandangan manusia. Nampak? Ya. Satu hari Allah pandang, kita kira 1,000 tahun. Pasal yang Allah pandang bukan bumi. Kita pandang bumi memanglah satu hari, 1 hari 24 jam. Yang Allah pandang alam ni seluruhnya berpusing sekali 1,000 tahun. Maknanya kalau kita diarahkan masuk Noah ke sari, cukup. Berapa lama? 1,000 tahun. Bermakna barang siapa yang tinggalkan semayang satu waktu, masuk neraka ke 80 hari. Berapa lama? 80,000 tahun. Tinggal semayang satu hari dengan sengaja, masuk neraka ke 80,000 tahun. Kalau 3 waktu, 240,000 tahun. Kalau 5 waktu, 400,000 tahun. Kalau 3 hari, 1.2 juta tahun.
Tiga hari tak semayang. Kalau tak semayang langsung, cerah masa depan. Ha, itu kena ingat. Dan Isra' itu, mengapa daripada Mekah ke Baitul Maqdis disebut? Mengapa tidak daripada Mekah terus naik ke langit? Kan senang begitu. Kerana kalaulah Isra' Mi'raj terus ke langit, langsung orang tak percaya. Pasal langit siapa pun tak tahu. Tetapi ke Baitul Maqdis tu orang tahu, pasal ada orang pergi. Ha, tu sebab orang tanya, Muhammad, kalau engkau pergilah Baitul Maqdis, bagi tahu berapa tiangnya. Tuan-tuan bayang je, tak ada kerja Nabi nak ngira tiang tengah malam buta tu. Tuan-tuan yang masjid Tanjung Karang ni, saya tanya berapa tiangnya. Macam berapa tiang? Tak ingat itu, tak ada kerja ngira tiang. Tapi orang Arab ni tak ada kerja. Dia tanya ni, wahai Muhammad, kalau betul kau pergi Baitul Maqdis, tiang masjid berapa? Berapa tiang dia? Tapi Allah Ta'ala Maha Berkuasa, diperintah Jibril angkat masjid tu letak depan Nabi. Ha, tapi bukan diangkat betul-betul, bayangan saja. Kalau angkat sungguh-sungguh masjid tu, hilanglah masjid orang sana. Oh, kata mana pula masjid kita hilang? Yang kedua, nah ini ni kuasa Allah Ta'ala. Sebenarnya Isra' ini gunakan buraq, kan? Buraq ini diambil dari perkataan bark. Ha, tu saya pesan kepada tuan, makna bark itu kalau orang yang tuan-tuan tak biasa baca kitab Jawi, jangan baca. Ha, jangan, mesti pakai tuan guru. Kitab orang alim hanya boleh baca oleh orang yang alim sahaja. Ha, eh? Kitab jangan baca seorang-seorang. Ha, macam baca barakab. Maka Nabi pun naik beruk. Eh, beruk pula. Ha, kan masalah, kan borak itu. Satu hari Tuan Qadi baca, Tuan Khatib baca khutbah di Sarawak. Dia tak baca di bawah. Ading masuk syurga, ading masuk neraka. Kebetulan bawah tu ada orang nama Ading. Tuan, saya neraka ke saya syurga ni? Saya ading masuk syurga, ading masuk neraka. Rupa-rupanya ada yang hantu. Ada yang masuk syurga, ada yang masuk syurga. Seorang lagi baca pula. Ulama-ulama dahulu panjang-panjang zakarnya. Rupa-rupa zikir. Ha, jangan baca seorang, jangan. Itu sebab saya pesankan ke Tuan Khatib, khutbah baca dulu. Bila salah baca noktah, rosaklah dia. Macam, tuan-tuan, naklah kita menanam jagung, kacang, panjang terung. Kacang panjang lah, baru terung. Dia pun kacang, panjang terung. Habis buat tu. Kita lihat ya, Isra' ini jalan yang sangat laju. Ha, maknanya Allah Maha Berkuasa. Buraq itu sendiri pun Nabi Ibrahim pernah naik. Nabi Ibrahim pernah naik dari Palestin ke Mekah. Naik ke Mekah nak buat haji, naik buraq. Nabi Sulaiman boleh gunakan angin. Tak laju sangatlah. Tapi dia pergi tolak pagi sampai petang, bermakna sebulan perjalanan bawah. Adalah. Tolak pagi, petang sampai, bermakna 1,000 tahun perjalanan bawah. Ha, tu. Nabi Sulaiman, ceritanya dia boleh pagi-pagi bertolak daripada Damsyik, petang sampai ke Paris. Adalah. Dari sana boleh ke Kabul. Dia makan pagi, makan tengah hari di Istakhar, dan makan malam di Samarkan. Ha, itu dia. Itu Nabi Sulaiman boleh gunakan kuasa angin. Bahkan Nabi Sulaiman ini kelebihan dia Allah Ta'ala beri. Ha, kan?
kan waktu dia duduk bersama rakyat dia, tiba-tiba dia punya, dia panggil gulam, dia punya budak dia, hamba dia, ditangi oleh malaikat. Malaikat renung dia, takut dia. Tuan, dia kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa yang pandang-pandang saya tu? Yang pandang kau tu malaikat maut tu? Ah, sudah dia kata. Apa hal tu? Nak taik nyawa kot. Wahai Nabi Allah Sulaiman, antarkan aku ke tempat lain. Hantarkan aku ke tempat lain. Nabi Sulaiman arahkan angin ke bawah Syahnu ni ke India. Sampai-sampai India, malaikat maut pun sampai sana. Pasal apa tadi renung? Pasal malaikat maut rasa heran. Bagaimana Allah suruh cabut nyawa orang ni di India? Dia masih di Palestin. Tiba-tiba sampai India. Betul dia kata, Allah Ta'ala suruh cabut nyawa engkau di India ni. Makna lari pun mati. Tunggu pun mati. Lari pun mati. Suka pun mati. Tak suka pun mati. Nak mati pun mati. Tak nak mati pun mati. Mati pun mati. Tak mati pun mati. Nak cerita, boleh angin bawa dia. Satu hari pula, Nabi Sulaiman duduk di rakyat ramai-ramai ini. Semua duduk. Manusia ada, burung menatang-natang ada. Jin pun duduk sama. Nah, ingat, jin Nabi Sulaiman boleh arah. Kalau tak ikut, terbakar. Itu hukum dia. Kita tak boleh. Kita jangan minta tolong kepada jin. Tak boleh. Kena ingat tu. Jangan kita berubat dengan bomoh yang pakai jin. Arah lain. Minta tolong lain. Nabi Sulaiman nak. Selam. Selam. Buat. Buat. Jin tak berani. Itu dia. Kita tak boleh. Jin. Tak boleh. Kita pula orang Melayu. Masuk hutan. Tabik jatuh. Anak cucu nak tombang lalu. Sukalah jin tu. Minta tolong. Bertabik pula. Tabik Datuk. Jin pun pening. Aku pula kena tabik dia tu. Jangkanya masuk hutan. Wahai jin-jin sekalian. Ketepi-ketepi aku nak lalu. Hamba hujan lagi. Tapi dia baca lah. Jangan tak baca langsung. Dia tendang dia jin tak pasal. Maka kata Nabi Sulaiman, siapa boleh angkat istana Balqis daripada Yaman ke Palestin ni? Ifrit kata, aku boleh buat. Ifrit, jin yang bosnya, bos nombor satu punya. Berapa lama? Ana ati kabi qabla an taquma min maqamik. Saya boleh angkat istana Balqis. Istana Balqis boleh angkat. Istana tu diangkatnya. Daripada Palestin, daripada Yaman ke Palestin, sebelum tuanku bangun dari tempat duduk tuanku itu. Mak tuanku duduk pagi, petang dia berbangun. Dia bermusyarat dengan rakyat dia. Pagi duduk, petang berbangun. Berapa lama? Mungkin makan 6 jam, 7 jam. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang boleh laju daripada itu lagi? Bangun Asif bin Burkhiyah. Saya, wahai Nabi Allah Sulaiman. Berapa lama? Ana ati kabi qabla'an yartadda ilaika tarfuk. Saya boleh angkat istana Balqis itu, bawa ke sini, sekelip mata. Sekaranglah, sampai. Siapa hebat? Orang ke jin? Orang lebih hebat. Asif bin Burkhiyah namanya. Apa amalannya? Di antara lain, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan wa rabban la ilaha illa anta. Itu di antara amalan. Kalau tuan sekiranya nak berceramah malas, baca, angkat, komplain, bawa ke rumah, senang. Macam ni. Kita malas jauh lah payah dia. Baca, angkat letak sebelah rumah. Kan senang gitu. Itu di antara amalan Asif bin Burkhiyah itu. Itu dia. Inilah mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Itu sebabnya Nabi-Nabi ni kelebihan-kelebihan dia mukjizat lah. Nabi Ibrahim tadi dengan dibakar tak terbakar. Pasal apa tak terbakar? Memang api itu bukan boleh menghanguskan orang. Itu kekuatan itu sebab kita ni. Kan kekuatan jiwa itu setahap. Tak mempan dengan ancaman-ancaman dalam kena kuat. Itu pesan ke tuan-tuan.
Malam-malam bangunlah sikit. Main tahajud, main hajat tu. Malam-malam kena bangun. Jangan tidur je. Saya dah pesan dengan tuan, kurangkan sikit tidur ni. Jangan tidur banyak. Pasal apa kita nak tidur dalam kubur besok? Dalam kubur kan nak tidur. Sini jangan tidur. Tidur banyak kita ni. Tidur, kalau 9 tidur, 10 tidur. Tengah makan pun kadang tidur. Tengah makan pun tidur. Tersembam muka dalam lauk tu. Depression tu. Orang yang tidur tak boleh makan. Orang yang sedang makan boleh tidur. Orang yang dengar ceramah boleh tidur. Orang yang tidur tak boleh dengar ceramah. Tuan-tuan bayang, kita ni, kita akan tidur di kubur. Nak tidur tak? Nak. Dunia ni tidur, jangan lebih tidur. Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Boleh apa tu? Saya ulang lagi sekali. Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Mengapa tidur? Besok dah soal oleh Malikul Maut mungkin nakir. Dah dapat jawab. Apa dia kata? Numu naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidur tu dia buka pintu syurga. Kubur diluaskan. Nampak saujana mati menang. Luas. Tidur nyenyak. Tidur sebagaimana tidurnya pengantin baru. Ingat pengantin baru tidur macam mana? Ingat tak ingat? Tak ingat, dah lama dah kahwin. Kahwin lagi sekali, baru tahu. Dengar kahwin bukan main suka. Jadi sementara dah dapat masuk surga dah ni, kita nak lancarkan derma lah itulah. Inilah pas punya kerja, duit tak ada. Ini aku menyampar dengan ceramah ni. Dengan demikian tuan-tuan puan sekalian, kalau tak dapat RM10, RM5. Tak boleh RM5, RM1. RM1 pun tak boleh, 10 sen. 10 sen pun tak boleh, tangan masuk dalam aku jadilah masuk. Busnya, orang mana tahu. Mana semua orang bubuh tangan. Jadi dapat pahala masuk tangan dalam tu jadilah. Ya sekarang ni dengan tuan, tuan-tuan bolehlah nak masuk duit, masuk tak duit, tak dapat duit pun tak apa, besok lusa pun hantar duit. InsyaAllah. Ya, kita lancarkan bagi peluang 5 minit, saya boleh minum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dia Isra'. Dijalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Nabi telah pun naik taraf sebagai seorang hamba. Taraf tinggi dah. Hamba Allah. Kita ni hamba macam-macam. Hamba nafsu ada, hamba syaitan lama, hamba dunia ada, hamba isteri ada, hamba anak ada, hamba fulus ada. Macam-macam dia hamba lah. Kita siapa yang paling kita kasihi? Bapa, anak, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, anak-anak, wa ashiratukum, keluarga, wa azwajukum, isteri-isteri pun sayang, bukan? Harta benda pun, perniagaan, rumah, ada 7 benda yang kita sayang. Mana yang paling sayang? Allah yang paling sayang. Tolak ke semua ni, bukanlah maksudnya tak sayangkan dunia, sayang juga, tapi Allah lebih kita kasihi kerana kita hamba Allah. Maka orang-orang yang nak menjadi hamba Allah itu mesti 12 syarat. Ada 12 syarat baru layak menjadi hamba Allah. Yang pertama berjalan di atas muka bumi ini hal keadaannya merendah diri. Syarat yang pertama untuk menjadi hamba Allah. Berjalan di atas muka bumi hal keadaannya merendah diri.
makna jangan sombong. Jangan rasa besar diri. Jangan rasa tidak dihormati. Kita mesti menghormati orang sebelum orang menghormati kita. Cakap pun jangan meninggi. Sebabnya kita cakap, berjalan, gaya bahasa, semua kena jaga. Hati pun kena jaga. Kita rasa bahawa kita tak layak hormat orang. Dah, kita hormat orang. Nabi, kalau bersalam, Nabi yang dulu. Para sahabat tak pernah dapat. Kata Sayyidina Ali beberapa kali, aku nak cuba salam dengan Rasulullah, tak pernah dapat. Nabi dulu. Nak A je, kum, dah sampai. Tak dan tu. Ha, tu. Nampak? Tak ada. Dan satu hadis kudusi menyebut, sesungguhnya Allah benci orang-orang yang menyombong itu. Tetapi Allah lebih benci melihat orang miskin yang sombong. Allah sayang orang-orang yang merendah diri. Tetapi Allah lebih sayang orang-orang berpangkat merendah diri. Kan payah. Kita menyombong, orang miskin sombong, lagilah Allah Ta'ala benci. Dahlah miskin, olah. Ayah. Allah sayang orang merendah diri. Lebih sayang orang-orang berpangkat merendah diri. Tuan tengok, kalau kita ada kereta, pakai driver, senang kan nak duduk depan? Mesti duduk belakang, nampak? Payah nak duduk depan, nak duduk belakang. Pasal apa duduk belakang? Belah mana? Belah kiri. Kalau accident, driver mati dulu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yang kedua dia kata orang-orang yang di waktu malam dia beribadat. Orang tidur dia bangun. Mengapa disuruh pukul 3 pagi? Udara ketika itu. Udara ketika itu tak sama udara waktu yang lain. Itu menurut kajian-kajian, wakum kajian alam ini. Dan Allah turunkan rahmat pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi, rahmat tu pun. Dan pesakan kaum wanita. Orang perempuan ni kalau nak lambat tua, bangun pagi-pagi. Orang perempuan nak bagi 5 petua dia. Yang pertama, bangun malam. Bukan bangun saja. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, lambatkan minum. Limbut. Makan nasi, lambat minum. Yang keempat, jangan cepat marah. Suami balik tengah malam, senyum. Tak balik langsung, lagi senyum. Macam boleh. Yang kelima, dia baca selawat awet muda. Selawat awet muda. Baca selawat awet muda. Apa dia bacaannya, selawatnya? Allahumma salli ala Muhammad bi adadi man yusalli alaih. Allahumma salli ala Muhammad bi adadi man lam yusalli alaih. Allahumma salli ala Muhammad fil laili iza saja. Allahumma salli ala Muhammad fin nahari iza tajalla. Allahumma salli ala Muhammad adad al qatr wal matr wal nabat. Allahumma salli ala Muhammad syabban zakiyya. Allahumma salli ala Muhammad kahlam mardiyah. Itu diamalkan insyaAllah lambat tua. Orang puan nak ayat ini, selawat ini, jumpa saya bawa ayam 2 ekor suar. Ini kalau 1,000 orang, 2,000 ekor dapat banyak. Orang laki-laki tak payah baca. Pasal orang laki-laki lagi tua, lagi laku. Sedangkan orang tua 60 tahun, isteri 18 tahun. Umur suami 60 tahun, 70 tahun, isteri 28 tahun. Tu tak sembahyang subuh tu pasal itu lah. Macam satu kisah. Satu tuan imam, tua dah 70 tahun, 80 tahun umur dia. Orang muda-muda ni minta tolong tuan imam sembahyang hajat mam. Apa pasal? Saya minang tak dapat-dapat, mam. Boleh sembahyang hajat? Boleh. Siapa namanya? Namanya sekian.
bagi RM5. Mayang hajat 12 rakaat RM5. Bagaimana mampu orang tua tu? Dia pun semayanglah Pak Imam tu. Orang tua 70 tahun. Duduk lama-lama 12 rakaat. Dia salah minta, dia pula dapat. Habislah seorang. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, tanda-tanda hamba Allah ialah apabila dia diperkatakan oleh orang sesuatu perkara, dia tak layan pun. Dia ejek dia, dia hina dia, jangan layan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, dia kata, udahlah. Awak selamatlah awak. Awak selamat awaklah. Dia kata kita macam-macam. Kau ni masuk syurga ke semayang puan ni? Jangan layan. Jangan layan. Aku dengan kau semayang aja. Masuk syurga. Kalau jawab, jawab. Aku yang semayang pun tak tentu masuk syurga, yang kau tak semayang lagi tak masuk. Kalau nak lawan kan. Jangan layan orang gila. Lawan orang gila kan kita pun gila sama. Kan pernah saya ceritakan dulu. Seorang melawat hospital gila. Kan? Orang gila tu mancing dan berdi. Dia tegurnya orang gila tu. Awak mancing dan berdi nak ikan ke? Orang tu gila kata, awak gila ke mana ikan? lawan orang gila kita pun gila sama nampak. Sebab kita tengok lah sahabat, sahabat macam-macam dia hentam-hentam kita, jangan layan, diam-diam. Dia kata macam mana orang undang-undang Terengganu ni boleh lewat isteri pula ni. Iyalah, kalau tak tahu diam-diam sudahlah. Telefon orang yang tahu. Telefon saya pun saya boleh jawab. Mengapa heboh-heboh dalam sahabat? Macam orang tak reti bahasa. Tak reti namanya. Baca undang bagi habis. Baca sekerat memanglah. Salah noktah lah tu. Saya makan roti Bengali di bawah rumah. Salah baca, saya makan roti Bengali di bawah rumah. Tak ada kerja Bengali tu. Jangka saya makan roti Bengali di bawah rumah. Saya yang di bawah rumah tu bukan Bengali tu. Betul. Pandai-pandai hukum. Tuan-tuan bayang ya, orang kita ni bercakap ikut suku mulut ni. Jangan ikut suku mulut. Tengok betul-betul baca pemelahan seseorang. Quran pun kita kalau salah noktah pun salah. Faham? Laqad kafara allazina qalu innallaha thalith thalatha. Jangan baca tengah. Sungguh kafir orang-orang yang berkata Tuhan tu yang nombor tiga. Kita baca laqad kafara allazina kafaru berhenti. Innallaha thalith thalatha. Allah Taala itu nombor tiga daripada tiga. Salahlah. Salah noktah. Tapi yang undang Terengganu ni dalam bab takzir ujung hudud sini. Baca dalam bab takzir pula. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang demikian dihukum takzir. Itu dia. Orang PAS pun ada juga silap. Ustaz, ini mesti silap ni dia tahu. Undang ni. Saya kata nanti dulu. Ialah pasal pengaruh dengan televisyen. Televisyen cukup kuat pengaruh dia. Menyebarkan fitnah pun kuat televisyen. Itu sebab kita ni televisyen tengoklah yang sekadarnya. Jangan tengok sangat. Yang musab-musab tengoklah. Cerita Doraemon jangan tengoklah. Doraemon ni orang Melayu tengok. Pakji-pakji pun tengok Doraemon. Ji, maghrib ji. Doraemon sikit lagi nak habis. Saya pergi Jepun. Anak saya bah nak tengok Doraemon. Tak ada Jepun Doraemon. Cerita kartun tak ada. Jepun tipu kita. Orang Melayu tengok Doraemon, orang Jepun tak tengok. Ini tuan-tuan. Jadi artinya yang ketiga tadi, itu dia. Jangan layan. Yang keempat, mereka yang bernafkah tidaklah terlalu boros, tidaklah terlalu kedekut. Sebagai pesan tuan-tuan, duit ni derma isteri dulu.
Yang lebih, barulah. Orang rumah jangan kita kedai belanja. Belanja tom yam lah, ayam goreng lah, sate lah, udang galah lah. Isteri tak pernah dia beli kenya. Balik rumah buat cerita je. Hai, ke mana makan ni? Sate, sedap betul sate. Orang rumah menganga je. Oh, sedap, 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 sedap. Kan tak baik begitu. Kalau tak nak balik, dia diam je. Makan apa ni? Adalah makan sikit gitu. Itu hal lah. Ni cedu ni udang galah. Sate. Ketam lagi. Lamb chop lagi. Kambing chop. Macam-macam chop gitu. Jadi maknanya, kita belanja, jangan kena kot. Saya pesan satu tuan-tuan. Senang je. Setengah-setengah orang kita ni kan, ke Mekah pergilah Mekah tak apa. Kalaulah kita setahun pergi 3-4 kali, kita potong sekali. Potong sekali je. Bermakna ada balance 4,000 kan. Kalau di Tanjung Karang ni ada 1,000 orang pergi setahun, tak pergi setahun, tak pergi sekali dalam setahun tu, dia pergi 5 kali, 4 kali dia pergi. Sekali tak pergi. 4,000 tu bagi kita punya jawatan kuasa bendahari kita, ada 1,000 orang tak pergi, bermakna ada 4 juta. Kalau kita baca buku Fiqhul Aulawiyat, mana yang paling diutamakan? Kita ada apa namanya, pendidikan, kita ada bangunan, macam-macam duit boleh pergi. Ataupun kita kenduri ni, potong. Kalau ada orang tenggelam mati, jangan kenduri. Apa jam? Jangan kenduri. Kalau mati, jangan kenduri. Duit bagi kita punya bandari. Kita dikenduri berapa hari? 6 hari, bukan? 3 hari? Berapa hari? 7? 40? Dia, istilah dia, pertama, mendua, meniga. Menujuh. Mempakuluh. Menseratus. Benda lah tau. Ini kenduri tak ada. Nabi tak suruh pun kenduri. Nabi tak suruh pun kenduri. Duit tadi tu, duit tu, 6 kali kenduri berapa? Kali kenduri katalah 500. Berapa dah? 3,000. Katalah tahun ni ada mati orang. Agak-agak. 20 orang. 20 orang dah 60 ribu dah. 60 ribu. Kalau 1,000 orang, mati berapa dah? 3 juta. Nampak? Kenduri belum tahu lagi orang mati dapat pahala, belum tahu. Yang tentu untungnya orang masjid dengan surau. Tentu untung. Dia tunggu. Tak ada orang mati bulan ni. Belum tahu. Tahlil lah 4 malam pun. La ilaha illallah. Belum tahu orang tahlil tu niatkan pahala kepada orang mati. Belum tahu. Geling-geling, geling-geling tengok laut. Geling-geling tengok laut. Alah, ikan kembung. Orang Tanjung Karang pesan jangan kenduri dah. Jangan kenduri. Pahala tentu dapat lagi. Bida'ah tentu dapat lah. Sebab saya tak adalah nak kata berat bida'ah sangat. Tapi saya lebih berat mengatakan memberikan kepada satu institusi duit itu buat bangunan ke, bagi budak nak sekolah biasa ke, itu lebih banyak dia punya khas, dia punya apa nak, dia punya manfaatnya. Tuan-tuan bayang, bangunan ni kalau tu ada saham, selagi dia ada tegak, berapa pahala dapat sampai kiamat, pahala berjalan nampak. Ini orang tak ingat. Cebok nak kenduri. Kenduri dah sekali-sekali terkenduri dah tak salah lah. Kenduri arwah yang 3 hari berturut-turut tak payah. Kadang-kadang hari pertama ada kubur pukul 11, pukul 2 dah makan dah. Tu. Siapa suruh bagi makan? Nabi suruh bagi makan kepada orang yang keluarga mati itu. Bukan kita yang mati bagi masak orang makan. Kata balik. Tapi orang kita ni degil. Degil bagi nak mampus. Payah. Bukan orang sini bukan? Dengan tuan marah pula. Orang Australia lah pula. Tak mahu dia. Kalau tak kenduri, orang jiran sebelah perhati. Tak ada kenduri langsung. Bapak dia mati tak kenduri, kena kot nak mampus. Habis, sikit lagi. Yang keberapa dah? Yang kelima. Yang kelima, orang-orang yang mohon doa kepada Allah SWT, minta lindung daripada azab api neraka. Minta lindung daripada azab api neraka. Hari-hari minta.
Allahumma inni as'aluka ridhaaka wal jannah wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnati min adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Minta lindung, minta lindung. Nah, yang keenam, orang-orang yang apabila mendengar Al-Quran dia tidaklah macam orang pekak dan orang tuli. Dengar Quran kita rasa takut, bimbang. Quran bukan untuk dibaca saja, dipahami dan dilaksanakan isi kandungannya. Maknanya Quran kata orang mencuri dipotong, ikut. Orang berzina disebat, diikut. Kalau tak ikut macam orang pekak dan tuli juga. Dibaca, dibaca siang malam. Yasin dibaca, surah Maidah kita baca, surah ini kita baca. Baca untuk mendapatkan pahala saja tak jadi dia. Memanglah seorang sahabat bertanya Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah, saya jiwa tidak tenang wahai Abdullah. Risau saya. Apa yang patut saya buat?" Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Engkau baca Quran. Atau engkau dengar orang lain baca Quran. Atau engkau dengar syarahan-syarahan agama. Kalau hatimu tidak tenang jua, engkau mintalah Allah Ta'ala hati yang lain. Kerana hati itu bukan hatimu lagi." Tak berapa lama, dia pun datang balik. "Wahai Allah, tenang hati aku. Setelah aku baca Quran, mendengar syarahan." Quran itu dibaca, diamalkan, isi kandungannya akan tenang. Kemudian selanjutnya yang ke-8, orang-orang yang tidak berdoa selain dari Allah. Minta direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pakai azimat lagi. Kita ni degil juga. Mayang doa-doa juga. Azimat letak kat sini. Anak demam, menangis, benang hitam. Kayu halus-halus. Tentu. Jin peduli apa dengan kayu halus. Ada kata tengok, ada kayu dia tercabut gitu. Kalau budak menangis. Tinggi suara, azankan 7 kali. Mengapa 7 kali ni? Pas jin tu degil. Datang dia, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," sam dia lagi. Habis, datang pula dia. Bang lagi, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," sam dia lagi. Lama-lama, "Sudahlah, penat aku," dia kata. Dia penat juga. Azan. Tapi azan biasalah, budak menangis kan. Tak payah tuan pinjam mikrofon masjid pula. Apa hal mikrofon ni, budak menangis. Doa. Berdoa, betul-betul doa minta Ta'ala betul. Saya malah nak urai bab doa ni panjang. Maknanya minta direct kepada Allah SWT. Minta dapat. Tiap-tiap buka lidah je mulut, tentu dapat atau jangan memang. Yang ke berapa? 9. Yang ke-9, mereka tidak melaksanakan saksi palsu. Tidak melaksanakan saksi palsu. Makna tilam tak dibawa lah ke hulu kilir tak. Tilam lah jadi saksi. Dalam dunia mana dunia ni tilam jadi saksi? Pening tilam tu. Diangkut aku kulu-kulu-kulu tak pasal. Nampak? Tilam. Kan saksi palsu. Yang ke-10. Bagi mereka apabila lalu tempat-tempat yang lara, dia tak singgah. Terus jalan. Pergi kedai kopi, ada orang jual nombor ekor, jangan singgah. Ada orang main trop, jangan singgah. Ada orang main kerem, jangan singgah. Kan lara. Main kerem kan lara tu. Tuan-tuan tahu, kalau toyol datang rumah kita, apa nak buat senang? Kalau tak dapat, tak pandai baca, buat kita ambil kacang hijau je, letak rumah dia. Tak sampai ni elok. Toyol masuk, dia lupa cuik duit, dia main kerem. Kacang hijau tu, main kerem tu lah. Makna orang yang main kerem tu, lebih kurang toyol tu. Kalau orang toyol tengok orang main kerem tu, toyol tengok je. Lebih kurang aku je.
kemudian mereka-mereka yang berdoa minta supaya Allah kurniakan dia isteri dan anak-anaknya yang menenangkan hati dia. Itu yang ke-12. Orang-orang yang minta kepada Allah, isteri pun menenangkan hati dia, anak pun tenang hati. Terus bagi pesan tuan-tuan, doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita sekiranya isteri kita ni cerewet sangat, nak marah je, kita baca apa surah ayatnya? Iza tutla alim ayatul rahman kharu sujadan wa bukiya. Itu ayat dia. Ya. Surah Hud, iza tutla alim ayatul rahman kharu sujadan wa bukiya. Tiupkan di atas muka isteri yang sedang tidur itu. Tiup. Tengah malam, dia tengah tidur betul. Dia menengkuk. Kalau suami bengkeng, isteri tiup. Pastikan suami memang menengkuk. Jangan belum tidur dah meniup. Kawan tengah celik. Apa tiup-tiup ni? Tetapi tuan-tuan pun sekalian, jangan start malam ni nanti dulu. Kan dua-dua tak tidur payah. Dia tunggu. Kau tidur aku tiup. itu dia. Jadi bi'abdi 12 syarat menjadi hamba Allah. Tuan-tuan tengoklah mana yang patut. Ada tak ciri-ciri ni ada pada kita? Kalau ada, ada harapanlah menjadi hamba Allah. Kalau tidak, payah. Jadi hamba nafsu lah kita. Tidur, tak bangun-bangun. Lailan di waktu malam. Isra' Mi'raj di waktu malam, tidak siang. Kenapa tak siang? Siang kan senang. Ada beberapa sebab. Yang pertama, kerana nak bertemu dengan Ta'ala ni eloklah malam. Itu sebenarnya hajat kan malam. Main hajat kan orang buat siang. Boleh siang tapi eloknya malam. Apa-apa masalah, apa masalah dibuat, minta mengadu pada Allah di waktu malam. Apa saja masalah, biar rajin-rajinlah berdoa. Jangan ada masalah baru nak berdoa. Apa masalah, biar kita buat selalu, buat selalu. Malaikat pun boleh rekomen, ini ada masalah baru nak berdoa. Malaikat pun kata, tak pernah aku dengar bila berdoa, baru ini aku dengar dia. Kita doa bila-bila pun, waktu sujud-sujud berdoa lah waktu sujud tu. Tak kira waktu sujud mana pun. Biasanya orang sujud waktu terakhir lah. Pasal apa? Kalau sujud rekat yang pertama pun kita lama sujud minta, nanti kita pening. Sujud, bangun, rekat berapa pula? Macam semayang, macam tidur. Kita tidak digalakkan tidur lepas asar. Pasal ada potensi gila. Tidur lepas asar ada bakat-bakat menjadi orang gila. Pasal apa? Ketidur, biasa tidur. Tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun tanpa masa ambil uduk. Usalli fardus subahi rakaat. Tunggu siang, tak siang, tak siang. Rupanya maghrib. itu dia kan ada gila-gila. Doa pun begitu. Doa ni maknanya kalau kita main seorang-seorang, sujud lama sikit. Saya nak pesan kan tuan-tuan satu pesan, pesan lah. Saya tengok orang rajin sembahyang laju sangat, pasal apa? Tak puas tengok dia sembahyang. Dia sembahyang bertenang sikit, bertenang. Subhanallahi'ala bihamdi, subhanallahi'ala bihamdi, subhanallahi'ala bihamdi. Barulah rasa puas sembahyang tu. Dia sembahyang, subhanallahi'ala. Letak, angkat, letak, angkat. Mana ada harapan? Tukar sistem semayang ni. Bertenang sikit. Akhlak semayang pun jaga. Angkat tangan biar di sini. Betul-betul sini. Rukuk pun di sini. Sujud pun di, apa nama? Iktidal pun di sini. Jangan kita semayang lebih kurang, lebih kurang. Angkat tangan nak sujud pun. Okay. Okay.
Ni mengaji mana ni? Saya tunjukkan tuan orang semayang. Indah malam dah ni. Boleh tunggu sikit lagi? Ha, saya tunggu lah, saya nak balik. Ni belajar mana ni? Kitab mana? Cuba cari, cari kitab dia kalau ada. Tunjukkan saya kalau ada. Mimpi tak ada punya. Tuan-tuan cari lah besok, cari, cari. Yang semayang angkat tangan sikit tu cari mana di kitab. Kalau tak nak buat, tak usah langsung, senang cerita. Kan terus, turun tangan, rukuk. Sujud, tak payah, ini sikit. Allah. Sama Allah. Ini benda. Elok dia lesing ni mukanya tu. Ha, ni. Habis balik-balik. Itu lain-lain. Dia waktu malam. Ha. Pasal yang keduanya, kita ni nak bertemu, nak semayang hajat pun di waktu malam. Yang ketiganya, iman tu benda tak nampak. Ha. Seksa kubur dalam kubur. Nampak? Kiraman dan katibin, rakyat-rakyat, tak nampak. Kalau nampak kan senang runding. Tulis lebih kurang lah. Ha. Seksa kubur dalam kubur, tak nampak. Kalau seksa kubur atas kubur, ha, macam ramai orang tengok. Oi, kena beduk sungguh, dia kata. Masjid Tanjung Karan, 25 tingkat pun tak cukup. Orang semayang. Tapi tak nampak, dosa tak nampak, syurga tak nampak, orang tak kisah. Waktu maghrib, naik motor pergi pasar malam. Tak nampak dosa, nampak. Pergi pasar malam, orang Melayu kan rajin pasar malam. Tak apa cari, tak tahu. Kulu kele, kulu kele. 4 jam round pasar malam. Akhirnya, apa balik je beli. Ini, ini dia. Minal masjid haram ilal masjid al-ladhi barakna hawlahu linurah min ayatina innahu sami'ul basir. Kita sambung tahun depan ayat ni. Cukup sekat dulu. Sekian aku qul hadza wa asallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jazakallahu khairul jazak, jazakallahu khairul kathira di atas ceramah yang begitu mencuit hati kita dan penuh dengan sendiroga dan gurau. Jadi sekali lagi pemenang yang bertuah tadi. Baik, saudara yang ingin memiliki Gracias.